Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Bangladesh pada FIFA Matchday di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu 1 Juni 2022. Persiapan Timnas Indonesia juga berjalan lancar. Pertandingan ini akan ditayangkan oleh Indosiar dan untuk pertama kalinya laga skuad Garuda di Indonesia dihadiri penonton. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Bangladesh. Shin Tae-yong sedikit cemas jelang melakoni laga ini, sebab beberapa pemain yang cedera yakni Egy Maulana Fikri dan Evan Dimas. Untungnya, Egy Maulana Fikri perlahan-lahan semakin pulih, sedangkan Evan Dimas masih perlu waktu untuk beristirahat. Selain pemain yang cedera, ada dua pemain yang kemungkinan absen kontra Timnas Bangladesh. Mereka ialah Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya yang baru saja melangsungkan pernikahan. Untuk Pratama Arhan diprediksi tak akan mentas sebagai starter, sebab yang bersangkutan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah 4 bulan terakhir tidak merasakan atmosfer pertandingan. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Bangladesh.